Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak terlalu kecewa dengan hasil 0-0 yang didapatkan di Indonesia saat melawan Palestina di FIFA Matchday pada Rabu 14 Juni, malam WIB. Malahan Erick merasa puas sebab dari segi permainan ia melihat skuad Garuda tampil luar biasa hingga mampu lebih dominan ketimbang tim tamu. Menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, timnas Indonesia memang gagal menang usai kalah 5-0. Namun Erick melihat banyak hal positif yang terlihat dari laga timnas Indonesia vs Palestina. Seperti halnya timnas Indonesia berhasil mendominasi di babak pertama, tim beserta Sintayong itu bahkan banyak menciptakan peluang emas yang sayangnya gagal dikonversikan sebagai gol. Usai pertandingan, Erick Thohir mengatakan senang melihat dominasi skuad Garuda atas Palestina dalam laga tersebut. Pria berusia 53 tahun itu menilai timnas Indonesia hanya kurang dalam penyelesaian akhir. Dari segi permainan terlihat Indonesia mendominasi, statistik menunjukkan itu, 60% hingga 40%. Paling tidak ada 3 peluang di babak pertama yang jadi potensi jadi gol, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick juga semeringah dengan adaptasi cepat para pemain baru, terkhusus pemain naturalisasi. Menurutnya timnas Indonesia bermain hampir sempurna, kendati ada beberapa pemain baru. Meski imbang, saya puas melihat kerjasama tim yang tampak padu. Meski beberapa pemain baru tergabung, termasuk pemain naturalisasi kita, puji Erick Thohir. Tentu apa yang dikatakan tidak salah, mengingat Palestina memiliki kekuatan yang jauh di atas timnas Indonesia. Palestina tercatat merupakan peringkat ke-93 FIFA, sedangkan timnas Indonesia berada di peringkat ke-149. Sedangkan timnas Indonesia berada di peringkat ke-149.